Selamat siang pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda menyaksikan Breaking News Poskota bersama saya Nitis Hawaro. Gempa magnitudo 7,4 mengguncang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Selasa siang. Kepala Stasiun Geofisika Sumba Timur, Kustoro, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan gempa terjadi pukul 11.23 WITA atau 10.20 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa bumi terletak pada 7.59 derajat lintang selatan dan 122.26 derajat bujur timur. Adapun pusat gempa bumi berada pada 112 km arah barat laut Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan kedalaman 12 km. Salah seorang warga yang tinggal di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Carlos, mengatakan wilayah gempa terasa dua kali, bahkan air pun terlihat surut dan tidak normal. Kendati demikian, peristiwa ini belum ada laporan terjadinya kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Kepala Stasiun Geofisika Sumba Timur, Kustoro, menyebut peristiwa gempa ini berpotensi tsunami. Meski begitu, ia menghimbau bagi masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada. Demikian Breaking News Poskota, saya Nitis Hawara mewakili tim redaksi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.